guys. Video kali ini Pak Tito ingin tentang caranya ambil damen. Gimana caranya damen itu bisa sampai ke truk? Ingin tahu? Lihat video Pak Tito selanjutnya. Taram 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 taram. Hati-hati karena banyak ularnya. Nah, caranya gimana damen itu bisa sampai di atas truk? Kita harus berusaha dan dari awal sampai akhir. Jadi beginilah caranya supaya damen itu gimana biar menumpuk di atas truk. Kita harus sabar, ambil dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Santai bos. Beginilah pekerja keras, bukannya dikeras, maksud saya kerja keras itu kerja yang penuh dengan keringat, lemak biar tidak buncit. Jadi beginilah kerja Pak Tito setiap hari. Kalau panen sudah selesai, angkut itu damen, nanti setelah itu saya masukkan ke truk, Pak Tito jual. Untuk harga sekitarnya 300-400, tinggal dekat jauhnya permintaan. Ini tiga dikit lagi, ini yang satu sini setengah roda, yang sana tadi setengah roda. Jadi yang dulu pengen minta beli damen bisa langsung komen ke channel Pak Tito. Ini pun cakap dari mas, mbak kamera. Oke, tak lanjut lagi ya, sip. Let's go, mari sis. Halo, pokoknya tetap semangat.
Setiap hari kerjanya Pak Telo seperti ini. Jadi kalau yang ingin mau ngirim es teh silakan. Maaf, es teh sudah tersedia. Jadi tinggal dikit lagi Pak Telo mau berangkat pulang, besok diambil lagi. Oke, sip. Ini biar enggak licin, guys. Tak apa sih, enggak, bos. Sip, bos. Oke, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Pak Telo. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.